Alhamdulillah. Kita akan beri sedikit tazkirah, kemudian kalau ada soalan tulis atau depan dan kita akan jawab sampai ke subuh. Boleh? Ha. Pasal sedap ni, sejuk. Ha. Kalau panas setengah jam tu tembur dah. Sejuk molek. Nah. Dalam sebuah hadis daif, sesi yang kita berada sekarang ini, sesi yang ketiga daripada tiga penggal Ramadan yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz aitqun minan nar, merdeka daripada api neraka. Neraka-neraka ni kita maklumlah, iaitu satu tempat yang tak ada orang nak masuk, sekalipun orang tu sudah layak masuk. Orang yang ada semayang, kalau tanya mu nak masuk ke neraka, lambuh, dia tak semayang. Orang yang bukan Islam, sembah berhala, dia layak masuk neraka. Kalau tanya nak masuk neraka, tambuh. Orang Yahudi, orang Nasara, nak masuk syurga. Sebut neraka ni memang tepat tak boleh. Kalau cerita kobor, cerita orang putih, kalau dia nak marah, dia kata ke mana? Go to hell. Mana mapuhmu. Mana neraka ni tak ada orang nak. Nabi sebut, akhir-akhir Ramadan, 10 yang terakhir, itqum minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Kita belajar daripada kecil itu, bila sebut neraka ni api, bila sebut api ni panah. Bila sebut panah ni sakit lah. Tak ada orang yang nak. Tau-tau kata manusia kalau dengan api, lembu takut. Tau-tau kata api neraka, api yang kita bakar kertas, kita ambil kertas soal apa, kita pun gupar, kita bakar. Bila dia nyala, kita suruh lembu tu duduk atas api tu. Lembu tu duduk. Kita terik, lembu terik balik. Kita terik, lembu terik balik. Padahal lembu tu dok ngaji kolej, dok sekolah. Tetapi dia takut dengan api. Tapi ada manusia yang suka dengan api neraka. Bila kita kabur ni, dok leh ni, kalau dok semayang ni, masuk neraka ni, biar. Neraka-neraka lah. Dulu dia bermung, dia kata. Ha. Maknanya, lembu cerdik pada dia. Betul tak? Ha? Lembu ambil lah lembu mana pun. Lembu Kelantan, lembu Terengganu, lembu Pahang, lembu Sulu. Dah kira lembu mana pun. Lembu Sepanyol, lembu mana lagi? Lembu Afrika. Serema akan lari daripada api. Padahal dia lembu. Lembu ni kalau rawat ibarat, benda. Eh? Ha. Kalau ibarat. Bodoh, bodoh macam lembu. Ha, dia tak boleh lembu comel. Oh, comel budak ni macam lembu. Ada. Nah, kalau cerdik boleh ke kacir? Ferrari tak boleh, kacir boleh. Cerdik macam kan? Macam kancir. Nah, bodoh macam lembu. Tapi bodoh macam lembu, bila kita nak suruh duduk atas api ni, dia lari. Maknanya cerdik juga. Tapi manusia yang langgar peraturan, yang lawan hukum Allah, yang tidak melaksanakan kewajipan, apabila kita kata tak boleh buat gini, dalam hadis kata masuk neraka ni, ya neraka lah. Maknanya dia bodoh dari lembu. Maka sebut neraka, kita sunat minta berlindung, na'udzubillahi min zalik, kami mohon perlindungan daripada demikian api neraka. Kerana tak layak kita ni nak lawan dengan api neraka. Dia yang membinasakan segala-galanya. Benda yang molek-molek, kalau kena api dia jadi huduh. Apa benda-benda molek? Kereta Mercedes baru keluar daripada kedai, RM450,000. Kita berbakar dengan api, jangan bakar lama, setengah jam dah lah. Comel tak kereta tu? Huduh sepangkoang. Nak?
Pasal apa? Api ni dia bukan saja mengazab tetapi juga menghodohkan. Disebut dalam kitab-kitab hadis, ahli neraka muka huduh. Pasal apa huduh? Kerana kena panah api neraka. Betul sungguh. Baju lawa-lawa kita beli kedai nak buat raya, nak comel baju RM29.90, RM30 balik posen. Oh Allah, kelah baju. Nak bo dalam api 2 minit, baju yang paling huduh di dalam dunia. Ratu cantik dunia menang lah pertandingan. Nah, nak dapat ratu cantik dunia ni, dia kena bertanding daerah-daerah dulu. Ha, bila daerah-daerah menang, maka dia mewakili negeri pula. Negeri tanding ni negeri-negeri menang pula. Ratu negara Itali. Nah, bila menang, dia akan lawan untuk merebut ratu dunia, Miss World. Ha. Nak jadi ratu negara, ratu dunia, kena comel sungguh lah. Eh? Kalau mata beleh, tak boleh. Kena mata sabung. Hidung kena macung. Dagu kena panjang. Tekok kena jinjang. Tubuh kena tinggi. Perut bucik tak boleh. Tak boleh. Ha, nak jadi ratu ni. Akhirnya berjaya menjadi ratu dunia. Maknanya dalam dunia ni dia paling comel sekali. Kita ubah dalam api 5 minit. To be planet of the eight muka dia. Faham tak? Jeng kereng api. Pasal apa? Pasal api ni menghodohkan. Kalau orang yang paling cantik di dalam dunia, kita bakar dengan api biasa saja 5 minit, muka dia sudah hodoh. Bayangkan kita yang bukan paling cantik dalam dunia, masuk dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka kita nak tak syurga? No. Walaupun kita orang jahat, walaupun kita banyak dosa, kita kena jawab, aku nak syurga Allah. Kerana kita tidak layak nak lawang dengan azab api neraka. Wak mari kayu, kayu wanguh. Wak mari temaga, temaga cari. Wak mari besi, besi cari. Api tu baru api dunia. Rasulullah SAW kata api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kalau kita masuk tu 1% saja kekuatan sebenar. Yang lebih panas api neraka Allah. Tahu di mana 70 kali ganda? Nabi royak, Nabi kabur. Bukan baca dalam surat kabur, tapi Nabi yang kabur. Maka kita kabur retek lah. Bayangkanlah api dunia kita jeng tu. Nak? Boleh kita atas mayang lah. Ya, mayang. Tak apa. Mususah apa kaku. Kubur suku-suku. Dia jawab gitu. Tak boleh minum arak ni. Kena azab kubur kat gi. Harang ni. Kena seksa akhirat. Nabi lah. Dosa masing-masing. Dosa aku pikuk. Dosa mu pikuk. Orang sedap gamuk ni jawab. Eh? Ha. Dia ingat ke neraka tu macam ke penjara maknanya. Neh, dia ingat neraka tu penjara. Penjara ni dok susah. Susah sikit daripada orang yang dok kena penjara. Kita tanya panduan, dalam penjara makan berapa kali sehari? Dia kata biasa ke 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Allahu Rabbi. Pagi makan roti, cicah air kopi dalam penjara. Boleh tahan dah. Roti batal, cicah air kopi. Tengah hari nasi. Walaupun dak gula beradong, tapi ada sayur. Ada ikan sikit besar tu. Tak ada hal dah. Sama dengan orang ngaji pondok dah. Faham tak? Nasi sepinggan, ikan besar tu. Betul tak? Kita pergi tengok di kasok, di dala, di tani orang ngaji. Nah, inan nak nasi, tak ada ikan, telur. Apa? Dia rebus telur, lepas tu belah 2. Sebelah seorang. Nak makan degah-degah, ngaji pula. Nak jalan jara, tak main telur. Ikan terus, sedap pada hak ngaji pondok di dalam jara. Petang buat benda orang dalam jara. Petang main badminton, pipong. Nampak? Ni, stroke pipong. Neh, dalam penjara. Malam, ada kuliah. Pukul 10, tidur. Bangun, belum subuh. Mandi, air-air, hujan. Dalam neraka ada tak makan pagi? Disebut dalam Quran makanannya zakum.
minumannya air neraka. Baru nak pegang gelas api neraka, tangan sudah tinggal korok kerana daging-daging hancur kepanasan. Bila akak letak kat mulut, bibir jatuh atas latar, tercabut bibir. Bila ditelang, tali perut serema putus. Astagfirullahalazim. Ada orang boleh jawab, biar masuk neraka pun delimang, dia kata. Nah, ha, ini masalah. Bila kita tidak ada kepercayaan, maka ketakutan tidak datang. Dia percaya dulu, baru ada rasa takut. Maka beriman dan takwalah dua syarat untuk menjamin kita nak menjadi orang yang soleh di atas muka bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk negeri atau negara itu beriman, kemudian dia takut kepada Allah, maka barulah lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard al-ayah. Kami beri berkat, kami buka keberkatan, kebajikan yang banyak dari atas, dari bawah, sehingga majulah sebuah negara itu maju yang mengikut persepsi Islam. Nah, maju yang mendapat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ha. Ambil kuih tu seseorang. Jual ke guna? Eh? Bagi peri. Ha, ambil. Rezeki kita murah. Tak usah bimbang dalam soal rezeki. Yang kita bimbang perjalanan kita gitu. Ada orang dak nikah. Nah, kata dah ni mudah nikah. Nikah mana tak lagi lah. Kalau bini kita ni pun makan le kada je. Dan kalau ada bini lagi nak makan dia. Ada orang ni jawab gitu. Padahal semayang lima waktu tu yang pelik. Nah, dia semayang lima waktu. Sembah Allah. Bermakna bila dia semayang, dia yakin ini adalah keparduan daripada Allah. Nah, tetapi bila kita guna nak nikah, dia boleh kata, dah kalau nak nikah nak makan dia. Tu baru bini dah kalau beranak nak makan dia. Kita jawab, makan nasi lah. Takkan pula orang makan skru. Nah, neh, serema makan nasi belaka. Tak usah susah. Neh, yang kita bimbang, nasi kita di alam barzah kat gitu. Kita boleh tau. Orang atas dunia ni, nah, kita boleh pergi cari, boleh minta, boleh kerja dan sebagainya. Tapi makanan kita di alam barzah, makanan kita di padang mahsyar kat gitu, nah, hak tu yang kita pusing, hak tu yang kita bimbang. Hak atas dunia tak usah bimbang. Allah jamin. Kalau kita bimbang, tanda kita orang yang tidak sempurna akal. Nampak? Ha. Dalam kitab Hikam, kalau tak silap, dia kata, ijtihaduka fima dumina laka. Manuksonuka fima tuliba minka dalilu alantimasi fi qalbi minka, atau seumpamanya kamu duduk berbimbang dengan perkara yang sudah Allah jamin kepada kamu, iaitu makan minum, jodoh, pekerjaan dan tanah air, padahal kamu cuai dalam perkara-perkara yang dituntut ke atas kamu, tandanya kamu ini tidak cerdik, iaitu akal kamu tidak sempurna, tidak boleh memikir dengan baik. Bahasa Terengganu panggil bodoh. Dah. Ha. Jangan bimbang. Jadi sebut kata neraka, kita minta berlindung belaka. Siapa dia yang nak masuk syurga? Allah kata, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ini syurga yang berlalulah air-air jeram di bawah istana-istana mereka. Tak kiralah lagu mana istana, maknanya syurga ini untuk orang beriman. Maka syurga Allah Ta'ala ni lagu mana? Adakah besar rumah kita? Adakah besar negeri Kelantan ni? Allahu Rabbi, perjalanan pintunya saja 70 tahun, sebut dalam satu hadis. Pintu syurga kalau buka daripada peti lek ni ke tepi lek ni 70 tahun jalan. Satu hari ni kita boleh jalan 25 batu. Mana kalau dari Kubang Keriang ni kita berjalan kaki, jangan laju, relax je.
Neh, dari 7 pagi, 7 petang sampai di Tok Bali. 25 batu. Faham? Dah kalau 70 tahun, besar dah pintu syurga. Besarlah. Dah kalau pintu besar, takkan rumah cek pada pintu. Faham tak? Mana rumah besar lagi. Batu syurga-syurga ini untuk semua orang. Bukan untuk kita sahaja. Neh, jangan nak kabur sini. Bila kita pakai piyok, faham? Jangan kita berasa kita masuk syurga. Apa masuk syurga? Pakai piyok. Ha, jangan. Neh, kayak gini jujur di padang masyak. Berjota-jota malaikat tanya, mana ramai anak ni? Nak pergi mana? Nak masuk syurga ni. Dah apa masuk syurga? Pakai piyok. Waktu pula 20 juta orang nak masuk surga. Dah berapa masuk surga amalan dia? Pakai sebang. Waktu pula, ni ada janggut bawah. Kau ni barang boleh beli. Faham tak? Pasal malam, wakar cek ye ni. 5 riyal. Faham? 5 riyal je. Kain sebang 10 riyal. Dah tu beli-beli, lilit-lilit. Masuk surga tak? Dok, nombor ekor pun tambung nak kocek. Nak masuk mana? Bukan masuk dengan serbang. Kan masuk dengan piyok. Nah, dah janggup? Janggup boleh simpang. Gali panjang ada kita? Gali. Nak? Haa. Jadi nak khabar kita yang sudah duduk bersama orang yang suka ke masjid. Hak jenis pakai piyok dah. Hak pakai serbang dah. Hak jenis talaki sok mau dah. Hak kelek kitab dah. Hak ada ngaji pondok dah. Nak? Jangan duduk berasa kita dah masuk syurga, orang lain tak masuk. Tu perdaya syaitan. Nah, kita jalan dengan motosikal, pakai serban, kain yang yahanana atas kepala baru. Tengok budak atau wakah duduk main gitar. Jeng 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 jeng. Oh, berat kan, siap neraka. Jangan kata gitu. Jangan kata. Bukan syurga tu hak-hak dara kita. Nak malek, dia masuk, kita tak masuk. Balik awal kita. Nah, jadi Nabi ni dia mencita-citakan semua umatnya masuk ke dalam syurga belaka. Nampak? Jadi kita antara yang Allah suka, kita merasa rendah diri dan kita merasa berdosa lebih daripada orang lain. Walaupun dia pakai seluar carik, tetapi dia juga layak untuk masuk ke syurga Allah. Jadi kita boleh berkawan dengan dia. Kita nak tegur ni pasal apa? Bukan kelatang lah. Kalau set serbang, kawan dengan set pakai serbang. Kalau set janggut, yang kawan dengan set janggut je lah. Tidak kawan dengan set berlalu pendek. Tidak kawan dengan set main kereta. Pasal apa? Orang berat nanang set ni. Faham? Jangan buat gitu. Islam tak akan berkembang. Islam tidak akan meluas. Kemenangan kita makin jauh kalau begitu. Bila kita rasa orang lain lebih baik dari kita, tanda Allah sayang kepada kita. Dalil. Man aradallahu bihi khaira bassarahu bi'uyubi nafsih aw kama qala. Sesiapa yang Allah nak orang itu baik menjadi berjuru, maka Allah akan jadikan dia suka melihat keburukan dan aib dirinya sendiri. Nampak? Tanda orang nak jadi juru. Kita baru 3 bulan masuk tarekat, tak tegur orang dah. Dulu negur orang kau. Jumpa orang senyum-senyum. Dia ni tak lah. Kata, apa muka cari mana nak telur? Tak, gitu. Ya, masuk tarekat lah. Astagfirullahaladzim. Apa jadi gitu? Apa? Dulu tak pergi sejik negur orang. Dia ni main set sejik dah. Tak tegur orang dah. Ini bahaya. Nampak? Ini perdaya-perdaya syaitan. Kalau kita keluar daripada negara kita, kita tengok di negara-negara luar, indahnya Islam, luasnya Islam. Di London, orang Islam pakai jean, pakai seluar jean, pakai baju biasa je, berjalan-jalan di Trafalgar Square, jumpa orang kafir, cerita bab Islam. Nampak? Ramai yang tertarik masuk Islam. Tapi kalau kita jumpa dia, ni set rock mana pula ni dengan seluar jean ni. Nampak? Tapi tugas dia berjalan-jalan pada hari Minggu, hari Sabtu dan Ahad, ada yang di UK, ada yang di Belanda, ada yang buat di Jerman. Dua orang berjalan
jumpa orang kafir, bagi risalah tentang Islam. Kenapa mudah puas hati tentang Islam? Kami jawab. Nah, ada hak pakai serban, ada hak pakai piah je, ada hak pakai dagu, ada hak seluar jin, ada hak berjubah. Semua mereka ini tak kira. Satu jemaah untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam. Barulah kita rasa hebatnya Islam sebenar. Baru kita keluar daripada kelompok. Sebab kita duduk berasa, kitalah kelompok Islam. Hak pakai serban, pakai jubah, kelek kita. Bahaya benda-benda lagu tu. Nah, neh, jadi Islam perlukan kemenangan. Nah, dalam qada yang segera, iaitu dengan bantuan daripada kita, dengan syarat bukan mengaji saja, faham tentang Islam. Baik. Jadi bila sebut neraka, maka jangan kita kata orang ni ahli neraka, ni syek neraka, ni syek neraka. Tapi kita kata yang Allah kata, orang-orang yang kafir daripada ahli kitab, sama ada Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, mereka yang tidak mahu masuk ke dalam agama Islam, maka mereka ini disediakan neraka di akhirat nanti. Itu saja. Adapun dalam makam taklim, tempat ngajar, tempat tazkirah, tak ada masalah. Kita keras sebut hal neraka, keras sebut hal hukum, tapi bila kita keluar, kita bersama dengan masyarakat, kita kena lain. Neh, kita kena berlemah lembut dengan masyarakat. Neh, ada orang dia marah, dia kata kita ngajar keras, dia kata. Neh, tempat ngajar tak ada masalah. Dia tak boleh keras ni bila keluar bersama dengan masyarakat. Neh, ada tak lagi soalan ni? Mana? Buat mari semua. Pasal kita nak basi masa. Kita ada masa 9 jam lagi. Okey. Maka sebut syurga jalan-jalannya sangat banyak. Batu ada orang yang masuk syurga dengan sebab semayang. Ada orang masuk syurga sebab puasa. Ada orang masuk syurga sebab berzikir. Ada orang masuk syurga sebab ngaji. Ada orang masuk syurga sebab ngajar. Ada orang masuk syurga sebab sunnah. Ada orang masuk syurga sebab sedekah. Ada yang menumpaskan kezaliman. Ada sebab berdakwah. Ada sebab menolong makhluk yang lain. Dan seumpamanya. Dan seorang perempuan Bani Israel yang melupakan GRO, pelacur kelas atasan, yang tersangat cantik, yang telah bertahun-tahun kerja menjual tubuhnya, berzina mendapatkan duit, dia masuk syurga dengan sebab beri minum seekor anjing yang dahaga. Faham tak? Allah pilih liman yasha. Tapi jangan kita pula jawab, oh kalau gitu aku tak payah membayar. Eh, aku tak payah membayar, aku buat jahat sama, kat aku nak mati aku cari anjing seekor beri minum. Jangan buat gitu. Eh, kerana ni insan-insan terpilih sahaja. Nah, adapun kita lazimkan dengan tuntutan-tuntutan hak fardu. Ni nak khabar jalan syurga itu sangat luas. Tapi satu je kalau kita Nabi garis, iaitu jalan Islam. Bila sebut Islam, barulah berkembang luas. Nah, sebab kita kadang-kadang beramal tu hebat dah, tetapi kita tidak faham Islam. Kita tak amal yang Rasulullah. Contoh mudah, Rasulullah dia suka tersenyum. Terang jumpa dengan orang dia senyum. Neh, kita ada yang pelik, Allah, tak boleh nak senyum langsung dengan orang. Iman, muka macam rimah tu iman. Dah guanding itu, mu iman, mu kepala membawa ketua semayang jemaah. Nah, berapa muka yang masang sangat? Jumpa dengan orang ramai senyum, dah. Ada ustaz muka, tengok orang, muka dah lah uduh. Mana? Acu kita tengok sirah, baca hadis tentang Rasulullah. Nah, kata sahabat, tidak ada orang paling banyak senyum melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dengan binatang ra'i, dengan budak-budak mai, sebab tu Islam tu cepat menarik perhatian ramai. Nah, kita kalau tengok ada budak pelik sikit mari sejid, yang jerelong panak tu bib anak mata. Dah kawan tu dulu nanolah. Pernah curi dua kali selipar tu imam. Nah, dia main lomba mutua pun semua. Dada mari sejik dah, taubat dah. Tok Imam. Tok Bila kata, "Ush, mari nak curi sejik pula ni." Nah. Jadi kawan tu tengok orang Allah muka pakat jelong gitu belaka, tak jadi nak buat baik. Ini masalah kita tak faham. Nah, sifat-sifat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Neh. Nabi nak sembahyang asar, Nabi nak akad serbang dia, ada kucing tidur atas serbang. Jadi Nabi tak jadi akad serbang. Sebab kalau Nabi tarik serbang, kucing jaga. Padahal kucing tengah tidur. Nah, bila Nabi akad serbang, kucing tu terbangun. Bila terbangun, dikira mengganggu kucing sedang tidur. Faham lagi? Jadi Nabi tak pakai serbang hari itu kerana kucing tidur atas serbang Nabi. Ra'i ke kucing? Tahu tak? Ni contoh. Kita kucing tengah makan kedai. Kajilah makan kedai, warung-warung. Nah, kucing mari kaih kaki. Ada tak? Ada tak? Sepak kan? Pum, sepak. Kucing. Kucing. Nampak? Kalau kucing tu boleh cakap, mekeh nanti ni. Nah, padahal Nabi tunjuk contoh dah. Setiap makhluk yang ada rongga, yang ada perut, kalau kita beri makan ke dia, sadaqah. Maka sadaqah, walaupun sekali, bila Allah terima, perisai daripada api neraka. Nampak? Kucing mari minta beri lah. Kita tengah makan asyik kabu. Nak? Nah? Kucing air kat air. Ada kucing dia dia pusing kat kaki dia sendir. Dia sendir tu nak nak minta nasi sikit ke nak pinjam motor? Acik jawab. Nak minta nasi sikit tak? Pasal dia lapar. Beri lah nasi sikit. Kalau kita sayang, beri sikit. Ambil sudu, bubuh bawah. Dia makan. Kalau dikatakan ikhlas, hari tu kita beri dia makan, syurga kita dapat. Betul tak? Kadang-kadang dia kaih, 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 kaih. Dia bunyi tak? Eh, tu bahasa kucing, bahasa Melayu, minta sikit, minta sikit. Mu suka pula. Tak percaya tanya kucing. Neh. Ha. Dan nak cerita. Maknanya dia Allah atur kucing tu nak beri kita pahala, betul tak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan setengah daripada harta yang Allah beri kepada mereka, mereka beri pula kepada makhluk yang lain. Nah, apa salahnya? Kalau kita bijak, kucing minta. Beli satu lagi nasi lemak hok baru, garam bagi makan sebuku. Nah, alhamdulillah. Murah rezeki kita. Nah, siapa ada sini kalau Kelantan nasi lemak gitu, siapa ada 1,000? Ada? Apa? 500? 100? 1,000? Oh, 1,000. Tak boleh beri. Astagfirullahaladzim. Tengok pada luruk janggut ni. Tapi kucing minta, tak boleh beri sebuku. Astagfirullahaladzim. Nabi kucing duduk atas serbang, dah akak serbang, ra'i ke kucing. Nak? Ha, tu. Tu hak mari kaih. Bukan dia minta banyak. Tak ada pun kucing minta banyak. Bang-bang, nasi lemak 2 buku. Ada. Minta mana beri sisa-sisa tak apa tak. Kadang-kadang hak mari di rumah, mari kok dapur, kita makan nasi ya. Kok dapur ada kucing tak? Masa kita basuh, anak basuh tangan kan? Kucing pun tengok, oh basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan. Dia ada, ada, ada. Dia pun minta. Maknanya tak usah buang lah, tak siapa. Nak, bubuh kat tepi lokang tu, dia makan. Tak tak? Tak. Ambil nyapu ni, katok ni. Oh. Oh, katok. Nak, kedekuk nak mampu. Nah, padahal bukan dia mari minta tali besing sutik. Nak, ataupun minta buku bank ke hok main bank. Ataupun minta cicing 2 betuk. Tak, minta nasi hok dah habis tadi je, sisi-sisi beri dia, kita tak beri juga. Sebab tu, lakot. Kana lakot fi Rasulillah uswatun hasanah. Nak tengok contoh terbaik pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maknanya jangan ganggu kucing sedang tidur. Apatah lagi manusia. Maka sebab tu ulama-ulama kata kalau kita ezoh bising motor, kita pergi perih dekat orang tidur, haram hukumnya. Nampak? Neh, dah kita ezoh bising motor, kawan tu nak ayung anak kat sejam. Nah, habis ratik, habis lagu nasyid, dok tidur lagi anak. Sejam baru tidur. Kita lalu nyaga anak orang. Betul tak? Tak ada hal sikit. Nabi
tak akak serbang, takut kucing terganggu tidurnya. Maka kiah dengan amalan kita ini. Nah, ha, baru kalau kita ikut betul-betul panduan yang telah Nabi itu tinggal, maka cantik kehidupan Islam yang sebenar. Jadi lagu mana nak dapat syurga? Syurga ni lah kemenangan yang abadi, kemenangan yang paling besar, iaitulah dengan Islam. Hanya dengan Islam saja kita dapat syurga. Islam ni apa? Islam ni kita panggil agama, ad-din, syariah, syarak, dia belaka. Sebut agama, Islam tu lah. Ad-din, Islam tu lah. Syarak, Islam tu lah. Syariah, dia juga. Dah mari daripada siapa? Mari daripada Allah Ta'ala. Baik, melalui siapa? Seorang, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sebut Islam, maka Allah dan Rasul. Allah Quran, Rasul Hadis. Maka Quran dan Hadis itu agama. Agama inilah syariat, dialah syarak, dialah hukum hakam. Datang dari seorang sahaja, iaitu Nabi kita. Baik. Bila sebut syurga, mesti kalau kita nak, kita kena ikut jalan dia. Siapa yang nak pergi Wakaf Baru, kena ikut jalan Wakaf Baru. Jangan pergi ikut Tok Bali. Siapa nak pergi Tok Bali, kena masuk jalan Tok Bali. Jangan pergi jalan Tupak. Maka siapa yang nak syurga, maka lalu ikut jalan syurga. Barulah sampai ke syurga. Terang. Kita nak sahaja, tetapi kita jalan tangka lain. Kereta ada ketupak, nak pergi dana Abang Haji tau? Nak pergi Tok Bali. Tok Bali mana? Tak kena. Ya, nak pergi kot ni. Nampak tak? Ha, ni. Maka syurga kita juga. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa taat Allah Rasul. Taat Rasul ni taat Quran Hadis. Taat Quran Hadis ni taat agama. Orang yang taat agama, dia telah mendapat kemenangan yang besar. Buka kitab tafsir Qurtubi, buka kitab tafsir Fakhrul Razi, buka kitab tafsir At-Tabari, buka kitab tafsir Khazin dan seumpamanya. Maka mana jalan kemenangan yang, iaitulah syurga Allah di akhirat nanti. Nah, ha, jadi kena taat agama. Neh, waktu ada pepatah Arab kata tarjun najah walam tasluk masalikaha inna safina talat tajri alal yabas. Kamu hendakkan jalan, kamu hendakkan kemenangan yang hakiki, tetapi kamu tidak duduk di atas jalan tersebut. Ingatlah sesungguhnya perahu atau kapal tidak akan berlayar jika diletak di atas tanah. Jadi tengok dok speedboat. Eh, pernah tengok dok speedboat? Dia ada enjin belakang dok. Enjin sakuk kau panggil. Dia enjin boat ni dua je, enjin luar, enjin dalam. Neh, hok enjin luar tu. Kalau hok kat laut tu, neh, dia pikul pagi, pak gi ubuh belakang. Neh, ditulis belakang tu 15. 15 tu makna 15 horsepower, bukan sisi. Neh, ada yang 50 horsepower. Johnson, nak Mercury, Suzuki, Yamaha, Proton tak ada. Neh. Ha? Jadi dia pun ambil speedboat body aluminium import daripada Perancis. Neh. Harganya 100,000. Siap dengan steering, ada dengan tempat duduk sedap. Nak. Ha. Dia letak dua enjin. Nah, Mercury satu 250 horsepower. Dua utik berapa? 500 horsepower. Allahu Rabbi, boleh lari 90 knot, 100 knot dalam air. Memang hebat ah. Nah, panjang 17 kaki, aluminium, siap steering, enjin dua 500 horsepower. Laju tak? Laju, tapi dia buah atas pasir. Neh, ayah haji ni dia buat atas pasir, dia pegang steering, dia start, tak main bakal tarik belakang tu enjin hok JKK wi ni apa dok pakai anak kecil ram hidup selalu dia pun tekan minyak musim tak kipas musimnya jalan dok dok jalan pasal duk atas darat mang girane banjir nak gi pula dok jalan sekarang
Kita balik petang, duduk atas pasir lagi. Oh, jalan tak? Duduk jalan pasal atas pasir. Padahal 300 horsepower. Gimana haji yang dah? Pergi pula. Konan. Dekat dua taki dah habis minyak. Jalan. Sici pun duduk jalan. Kata abang haji ni, mana main tekan minyak duduk atas pasir ke? Bahang dah ketung. Nah. Tidak akan berjalan ha, pasal dok duduk atas landasan dia. Kita ambil pula ketah. Kita lipat benda ni, lipat-lipat ada kan? Dia panggil ni ada lipat jadi kuda, lipat jadi perahu, lipat jadi bok. Ada kan? Kita cek-cek tu dia main, dia panggil dia. Bukan poligami. Poligami nikah ramai. Ogami. Origami. Ha, tak kira origami ke apa ke. Kita lipat-lipat kertas, jadilah macam perahu. Faham lagi? Kita ubah dalam air. Jalan tak? Jalan tak? Jalan pasal dia ringan. Dan dia duduk di atas air. Betul tak? Walaupun tepi sungai, dia akan berjalan. Perlahan. Pasal apa dia berjalan? Dah ada injil tak? Tak ada. Dah ada 500 horsepower dah mana? Dah jalan. Pasal dok duduk atas jalan dia. Duduk atas pasir. Hak ni kita buat dalam air. Berjalan. Maknanya syurga ini, walaupun kita punya amalan sedikit sangat, tetapi menjurus kepada syurga. Eh? Tapi kalau cakap saja pom, 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 tapi tidak pun duduk pada jalan-jalan syurga, inna safinata la tajri alal yabas. Kapal tidak akan bergerak di atas tanah. Letak dalam air, baru berjalan. Nah, ha, jadi kita bukan dengan mulut tetapi dengan amal. Nah, baik. Banyak dah tu soalan, insya-Allah ha, kita akan pergi kepada soalan pula. Boleh? Ha, jadi kita buat khulasahnya, kita nak sangat kelepasan daripada api neraka. Sebagaimana disebut dalam hadis tersebut, inilah merdeka yang sebenar, bukan 31 Ogos. Waktu hanya British balik, tetapi amalan-amalan British mungkin masih diamalkan. Tapi itqom minan nar, merdeka yang sebenar, merdeka daripada masuk neraka Allah. Inilah orang yang menang, inilah orang yang berjaya, inilah orang yang bergembira segembira-gembiranya. Tak dah masuk lagi bergembira dah. Dapat suratan ke tangan kanan tu bergembira dah. Nak? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang dapat surat tangkut tangan kanan, alamat masuk syurga, dia akan pergi kepada saudaranya di padang mahsyar bersorak bergembira kerana dia sudah lulus SPM soalan padang mahsyar atau sijil padang mahsyar, iaitu dia telah diwartakan masuk syurga, lalu dia berseronok dengan sanak saudaranya, ye berjaya. Inilah yang dikatakan umat yang gemilang, cemerlang dan terbilang, iaitu dapat surat sertifikat masuk syurga Allah. Allahumma ja'alna minhum, kita doakan ya Allah, berikanlah kita ini termasuk kalangan orang-orang yang mendapat syurga Allah.